Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Kasus viral pria di Kota Serang, Banten yang selingkuh dengan ibu mertuanya sendiri kini memasuki babak baru. RZ selaku pelaku pria yang selingkuh dengan mertuanya diketahui berencana melaporkan istrinya sendiri, yakni NR, kepada pihak kepolisian. Dikutip dari Tribun WoW dari Tribun Banten, RZ bahkan telah berkonsultasi dengan Polda Banten seputar pembuatan laporan polisi terkait UU ITE. Sebagaimana yang diketahui, NR lah orang yang pertama kali memviralkan perselingkuhan ibu kandungnya dengan RZ. Berawal viral di sebuah media sosial, NR juga sempat blak-blakan menguap aib perselingkuhan ini di sebuah kanal YouTube ternama. Terkait rencana pelaporan yang akan dilakukan oleh RZ, hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga. RZ diketahui datang ke Polda Banten pada Kamis 29 Desember 2022 lalu. Namun Kombes Sinto menegaskan dalam kasus ini, Subdit 4 Cyber di Treskrimsus Polda Banten akan mengedepankan upaya edukasi dan peringatan terhadap konten-konten yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang. Baru akan dilakukan kajian secara komprehensif untuk mengambil keputusan kolegial terhadap fakta yang disajikan dalam pengaduan. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.